السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Sampai kita pada ayat yang ke-285 dari surat Al-Baqarah, yaitu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Amanar Rasulu, bahwa Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, mereka juga beriman dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masingnya ditanwinkan kullun, maknanya masing-masingnya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, artinya mengimani secara keseluruhan. Maknanya tidak membedakan, tidak beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Tidak demikian. Adapun membedakan dengan makna bahwa khatamul anbiya, Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak diberikan pada rasul-rasul sebelumnya, maka itu warid, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima yang tidak diberikan
kepada nabi-nabi sebelumku. Dijadikan bumi untukku sebagai tahuran dan juga sebagai tempat salat. Ayyuma rajulin adrakathu salah falyusalli. Diistimewakan bagiku, uhillat liyal ghanaim, aku dihalalkan oleh Allah pampasan perang. Pada nabi-nabi terdahulu tidak halal pampasan perang. U'titus syafa'ah, aku diberi syafa'at. Dan setiap nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ini keistimewaan-keistimewaan yang membedakan Rasulullah SAW dengan para rasul yang lain. Oleh karena itu, makna ayat ini, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membedakan di antara para rasul tadi seorang pun, maknanya tidak membedakan dalam keimanan. Kita imani seluruhnya. Enggak ada yang kita tolak. Kita percaya pada seluruh para rasul. Enggak ada yang dikecualikan. Wa qalu, dan mereka orang-orang beriman berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Berbeda dengan Yahudi yang berkata, sami'na wa asaina. Aku dengar tapi kami enggak mau. Itu Yahud. Sami'na wa asaina. Qala, dikatakan, adapun orang beriman berkata, sami'na wa ata'na, kemudian meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Rabb kami, dan kepadamu kami kembali. Kita lihat syarahnya, tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala an imanir rasuli wal mu'minina ma'ah. Allah mengkhabarkan tentang keimanan Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Wa anqiyadihim wa ta'atihim wa su'alihim ma'a dhalika al-maghfirah. Demikian pula dikhabarkan bagaimana terikatnya mereka, taatnya mereka, permintaan mereka, dan juga permintaan ampunan mereka. Fa akhbara annahum amanu billah, maka Allah khabarkan bahwa mereka rasul dan pengikutnya dari kaum mukminin beriman kepada Allah dan juga malaikat-malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya, yakni beriman kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan fi'il-fi'ilnya dan semuanya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti keesaannya, ubudiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah suhufi Musa atau suhufi Ibrahim wa Musa, atau kitab Injil yang Allah turunkan pada Isa, dan lain-lain. Kita beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar turun kepada nabi-nabi tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar wahyu munazzal, wahyu yang diturunkan. Sebab beriman, barakallahu fikum, ada makna beriman itu percaya, dan ini inti keimanan. Dan juga berkait dengan sesuatu, yaitu pengamalan. Adapun beriman pada nabi-nabi sebelumnya dan beriman pada kitab-kitab yang turun pada mereka, maka itu adalah keimanan. Percaya mereka benar-benar rasul yang diutus oleh Allah. Kita muliakan, kita tinggikan, kita doakan alaihi salatu wassalam. Dan kita imani pula bahwa kitab yang turun benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah pengamalan syariatnya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa masing-masingnya, ja'alna syir'atan wa minhaja. Likullin, masing-masingnya, ja'alna syir'atan wa minhaja. Masing-masing kami berikan syariatnya sendiri-sendiri. Artinya syariat yang kita ikuti adalah syariat Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Keimanan di sini maknanya kita beriman, kita percaya bahwa mereka benar-benar rasul dan kitab-kitab yang turun pada mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dirubah oleh pengikut-pengikutnya, ditambah, dikurangi, diganti sehingga Injil dan Taurat yang mereka punya sekarang yang kadang mereka namakan dengan nama-nama lain, kadang mereka namakan Taurat dengan Talmud dan sebagainya, itu sudah bukan lagi kitab yang pernah Allah turunkan pada Nabi Musa atau Nabi Isa. Sudah berbeda. Tidak sama. Wa hadha yatadamman al-iman bi jami'i ma akhbar Allah an nafsihi. Dan termasuk di dalamnya, terkandung di dalamnya iman dengan seluruh apa yang Allah khabarkan tentang dirinya. Beriman pada kitab-kitab tersebut, juga beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalamnya. Tadi kita katakan pengamalan hanya mengamalkan kitab terakhir. Bagaimana dikatakan? Dan kita harus juga menerima dengan seluruh berita-berita. Naam, karena berita tidak mungkin berubah. Perhatikan. Kalau syariat, hukum bisa berubah. Di sini Allah halalkan, dalam kitab berikutnya Allah haramkan, dalam kitab berikutnya Allah halalkan kembali atau Allah haramkan kembali, terserah Allah SWT. Tetapi kalau berita ada yang berbeda, berarti ada kedustaan. Dan itu mustahil bagi Allah SWT, tidak mungkin. Maka berita Dajjal diberitakan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa memberitakan pada pengikutnya. Diberitakan pula kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa memberitakan pula pada pengikutnya. Laisa hunaka nabiyyun illa hadzara au hadzara min syarr al-masih ad-dajjal. Tidak ada seorang nabi pun kecuali memperingatkan bahaya jeleknya fitnah Dajjal. Itu berita akan nanti akan muncul Dajjal. Tidak mungkin berbeda. Ada satu nabi menyatakan ada Dajjal akan muncul di akhir zaman. Nabi yang kedua mengatakan tidak, di akhir tidak mungkin muncul Dajjal. Enggak mungkin. Kalau berita yang satu dengan yang lain berbeda, artinya ada kedustaan dan itu tidak mungkin. Karena al-anbiya semuanya shadiqun. Dan beritanya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, yang ucapannya asdaqa qila, sebenar-benar ucapan Subhanahu wa taala. Sehingga berita-berita kita percaya. Yang diberitakan tentang jannah, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang yaumul hisab, tentang mahsyar, tentang ini, tentang itu, semua apa yang diberitakan dalam Taurat, Injil, dalam suhuf Ibrahim wa Musa atau di dalam Quran tidak berbeda. Kecuali kalau orang-orang yang berubah. Kalau dalam kitab aslinya tidak berbeda. Semuanya sama. Sehingga jangan heran kalau mereka kaum Nasrani kenal kisah Nabi Nuh yang mereka sebut Noah. Mereka tahu kisah Nabi Musa. Mereka bikin filmnya segala macam. Walaupun tidak persis karena mereka sudah menambahinya, tetapi kisah Musa ada dalam kitab mereka, ada dalam kitab kita, ada dalam kitab-kitab para nabi. Setelah Nabi Musa alaihi salam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله. Berarti juga beriman dengan seluruh apa yang Allah beritakan tentang dirinya. وأخبرت به عنه رسله, dan juga beriman kepada apa-apa yang diberitakan oleh para rasul tentang Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada Allah dan kepada semua sifat-sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya. Dan semua yang dikhabarkan oleh para rasul. Min sifati kamalihi, dari sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'uti jalalihi, sifat-sifat keagungan. Ala wajhil ijmali wa tafsir. Diimani dengan cara ijmal maupun tafsir. Dengan cara global ataupun dengan cara rinci. Sesuai dengan apa yang dikabarkan.
Kalau dikhabarkan secara global, kita imani secara global. Kalau dikhabarkan secara rinci, kita akan sampaikan secara rinci sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Karena tentang Allah adalah perkara yang gaib, tidak mungkin kita tahu kecuali dengan wahyu. Tidak mungkin kita tahu kecuali dengan wahyu. Apakah wahyu dalam bentuk kitab Al-Quran atau wahyu dalam bentuk ucapan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sehingga apa yang ada dalam Quran dan apa yang diucapkan oleh Nabi, kedua-duanya wahyu. Maka biasa para ulama menyebutkan dengan wahyain. Amanna bikulli ma warada fil wahyain. Kita beriman, kita percaya dengan semua yang diberitakan dalam dua wahyu, Al-Quran wa Sunnah, Al-Quran dan ucapan Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran disebut wahyu sudah jelas, karena itu dari Allah SWT dan wahyun yuha. Bagaimana dengan ucapan Nabi? Sama, ternyata ucapan Nabi pun dikatakan dalam Al-Quran bahwa beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka kita imani semua berita-berita yang ada di dalam keduanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuhu 'anit tamtsili wat ta'til. Dan kita mensucikannya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan, tamtsil. Wat ta'til, dan dari penolakan sifat. Kita sucikan Allah. Maha suci Allah, tidak mungkin tidak punya sifat. Wa an jami'i sifatin naqsi, dan juga kita sucikan Allah Subhanahu wa taala sesuci-sucinya. Maha tinggi setinggi-tingginya, tidak mungkin memiliki sifat-sifat kekurangan. Tak mungkin memiliki sifat-sifat kekurangan. Wa yatadammal iman bil malaikati alladziina nassat 'alaihimus syara'i' jumlatan wa tafsila. Demikian pula terkandung di dalamnya keimanan kepada para malaikat-malaikatnya. Apakah secara ijmal, secara global, ataupun secara rinci, tergantung yang dikhabarkan. Karena malaikat juga gaib. Makna gaib adalah kita tidak bisa mengetahuinya dengan panca indera. Tangan kita tidak bisa meraba malaikat. Mata kita tidak bisa melihat malaikat. Telinga kita tidak mendengar suara malaikat. Panca indera kita tidak bisa mengetahui adanya malaikat. Tetapi Allah menghabarkan dalam Quran. Rasulullah SAW menghabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka semua berita tadi kita imani sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah sendiri dalam Quran, sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh As-Sadiqul Masduq, yang terpercaya dan jujur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita imani. Kalau dikhabarkan secara global, kita imani secara global. Kalau dikhabarkan secara rinci, kita imani secara rinci. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malakul maut yang mencabut nyawa. Selesai. Bagaimana rinciannya? Kan yang mati dalam sehari bisa miliaran orang. Dengan tempat yang berbeda-beda. Kayak apa malaikatnya? Bentuknya seperti apa? Dan rincinya, wallahu ta'ala a'lam, yang pasti ada. Yang disebut dengan malakul maut. Karena sebutkan dalam hadis yang sahih tentang malakul maut. Kita beriman pada Jibril. Dengan namanya Jibril. Dan juga rinci. Dengan bentuknya yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya memenuhi ufuk. Dan dari sayapnya berjatuhan seperti mutiara-mutiara berlian dan permata. Ada riwayat seperti itu, kita imani.
Ikhwani fillah a'azakumullah, maka yang rinci kita imani secara rinci, yang global kita imani secara global. Karena selebihnya kita tidak tahu. Selebihnya panca indera kita tidak bisa mengetahui yang ghaib. Qala wa 'alal imani bi jami'ir rusuli wal kutub, dan juga beriman dengan seluruh para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan pada mereka. Ai bi kulli ma akhbarat bihir rusul, dan juga beriman dengan semua yang diberitakan oleh para rasul. Masalahnya sekarang, ucapan-ucapan Nabi Isa tidak ada riwayat yang sahih. Enggak ada yang ada menyebutkan sanad yang muttasil an thiqah an mithlihi ila muntaha sampai kepada Isa. Enggak ada. Allah mengistimewakan ilmu sanad hanya pada kaum muslimin. Sehingga ketika kita ragu dan tidak percaya dengan ucapan Nasrani, ini kata Isa atau ini kata Yesus, kita enggak percaya. Bukan kita enggak percaya pada Rasulullah Isa alaihi salam, bukan. Tetapi enggak percaya pada yang membawakan riwayat tersebut. Kamu dapat dari siapa? Dari guru saya. Gurumu dapat dari siapa? Dari pendetanya. Pendetanya dapat dari siapa? Apakah bisa menyebutkan sanadnya dengan rinci dan orang-orangnya satu persatu dan kayak apa keadaannya, kejujurannya, hafalannya dan seterusnya? Tidak bisa. Itulah yang membuat tidak otentik dan kami tidak percaya. Adapun kalau itu ucapan Isa, benar-benar ucapan Isa, kita akan percaya bahwa itu berita yang pasti benar. Sudah kita katakan tadi, syariat masing-masing. Tapi berita tidak mungkin berbeda. Pasti sama. Berita para anbiya tentang akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang hari kiamat, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, semua akan sama. وَتَضَمَّنَتْهُ الْكُتُبْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ. Demikian pula apa yang dikhabarkan oleh para rasul dan apa yang diturunkan atau apa yang terkandung di dalam kitab-kitab mereka. Ma tadammanathul kutub, apa yang terkandung dalam Taurat, apa yang terkandung dalam Injil, apa yang terkandung dalam kitab-kitab Daud, yaitu Zabur dan lain-lainnya. Wal awamir wan nawahi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita percaya memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum la yufarriquna baina ahadin mir rusulih, dan orang-orang beriman tidak membedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Semuanya diimani bahwa mereka diutus oleh Allah. Semuanya diimani bahwa para rasul jujur terpercaya. Semuanya diimani bahwa para rasul mengajarkan agama yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berita-beritanya adalah berita-berita yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita katakan, adapun pengamalan masing-masing dengan syariatnya sendiri-sendiri. Oleh kullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan syariatnya sendiri-sendiri. Adapun berita tidak akan berbeda. Fal kufru bi ba'di li'annahum wasa'id bainallahi wa bain 'ibadihi, karena mereka itu perantara. Bal yu'minuna bi jami'ihim, maka diimani seluruh para rasul karena mereka semua perantara antara para hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal kufru bi ba'dihim kufrun bi jami'ihim bal kafara billah, maka kekufuran, pengingkaran terhadap sebagian mereka berarti pengingkaran kepada sebagian yang lain. Pengingkaran kepada Nabi Isa misalnya. Hati-hati, ada orang muslim karena kebodohannya dia mengingkari Nabi Isa, bahkan memusuhi, mencaci maki ila akhir. Bahwa itu nabinya orang Kristen, kami benci dengan dia ila akhir. Ucapan yang luar biasa, kufur.
maka kita akan katakan kamu bukan hanya kufur pada Nabi Isa, ucapanmu itu berarti kufur juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena dalam Al-Quran dikhabarkan tentang Nabi Isa yang mulia, yang suci, yang diutus sebagai Rasul, yang diberi oleh Allah keistimewaan berbicara dalam keadaan dia masih bayi di pangkuan ibunya. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kamu ingkari? Berarti mengingkari Nabi Isa sebagai Rasul, mengingkari ayat Allah dalam surat Maryam dan ayat-ayat lainnya. Sama ketika mengingkari Nabi Musa sebagai Rasul, berarti engkau mengingkari Quran. Dan berarti mengingkari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW menghabarkan tentang Musa. Dan Quran berkali-kali, bahkan yang terbanyak Nabi yang disebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Kalau engkau ingkari, berarti engkau mengingkari Al-Quran. Taib, maka hati-hati, jangan kebablasan, jangan ekstrim. Jangan kebablasan, jangan ekstrim. Jangan seperti fulan ingin membantah Nasrani yang dicaci maki Nabi Isa alaihissalam. Itu karena kebodohan mereka. Adapun berita-berita dari mereka yang dijuluki Israiliyat, berita-berita dari Bani Israel, dari kalangan Yahudi dan sebagainya, atau bisa jadi pula dari kalangan Nasrani, dari kalangan Ahlul Kitab, berita-berita Ahlul Kitab, kita meragukan rawi-rawinya. Sehingga kalau ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, kita katakan benar. Taunya benar dari mana? Padahal sanadnya enggak jelas. Sanadnya wallahu ta'ala alam, tapi berita itu ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kita percaya karena ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah berita-beritanya, pasti bohong mereka. Dusta. Oh, ini berita dari Israiliyat. Iya, mereka berdusta. Tidak mungkin. Karena Al-Quran memberitakan juga, berita Al-Quran lebih benar. Hadis-hadis memberitakan juga, dan berita Rasul lebih benar. Mereka berdusta. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, pembenarannya enggak ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi penentangannya juga enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Disinilah kita disuruh diam dan menyatakan wallahu ta'ala a'lam. Jadi benar atau tidak ucapan mereka itu? Mungkin benar, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Mungkin. Apa betul itu nanti begini, begini, begini? Di Quran enggak disebut. Dalam Sunnah enggak disebut. Berarti tidak. Tidak juga. Enggak ada penentangannya dalam Quran dan Sunnah. Ya mungkin saja. Mungkin saja. Seperti rincian-rincian apa yang tidak dirinci dalam Quran, tidak dirinci dalam Sunnah. Rincian-rincian yang tidak dirinci dalam Quran dan tidak dirinci dalam Sunnah. Mereka punya berita tentang Dzulqarnain. Mereka punya berita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Mereka punya berita tentang lebih rinci. Di Quran tidak ada. Di Sunnah tidak ada. Bertentangan pun tidak. Jadi benar gak itu? Ya mungkin. Wallahu a'lam. Sebab mau kita katakan benar, jangan-jangan mereka berdusta. Mau kita katakan dusta, jangan-jangan itu dari kitab mereka. Sehingga sebaiknya dan diajarkan kita untuk diam dan menyatakan wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin saja terjadi atau mungkin saja benar. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kembali kepada kitab. Qala wa qalu sami'na, maksudnya sami'na ma amartana wa sami'na ma nahaitana. Kami dengar, kami dengar apa yang kamu suruh, kami dengar apa yang kamu larang. Wa ata'na, kami taati. Ai ata'na laka fi dhalik, aku taati atau kami taati engkau ya Allah dalam masalah ini, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Walam yakunu mimman qalu sami'na wa asaina, berarti mereka kaum mukminun tidak sama dengan orang-orang yang berkata kami dengar dan kami maksiati. Kaum mukminin tidak sama dengan Yahudi yang berkata sami'na wa asaina.
disuruh untuk mengatakan sami'na wa ata'na, mereka plesetkan sami'na wa ata'na. Disuruh untuk menyatakan kalimat ketaatan, mereka ganti dengan kalimat pengingkaran, mereka plesetkan. Itu Yahud, na'udzubillahi min dzalik. Walamma kana al-'abdu la budda an yasula minhu taqsir fi huquqillahi ta'ala wa huwa muhtajun ila maghfiratihi 'ala ad-dawam. Dan karena namanya seorang hamba, mesti akan didapati pada dirinya kekurangan-kekurangan. Namanya seorang manusia, seorang hamba, mesti la budda an yasul minhu taqsir. Mesti ada taksir, ada kekurangan. Enggak ada yang sempurna. Fi huquqillahi ta'ala, khususnya dalam masalah hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan salat, kita tunaikan puasa, kita tunaikan zakat, kita tunaikan semua ibadah. Apakah sempurna? Mesti an yahsul ba'dan naqsi. Mesti akan didapat kekurangan-kekurangan. Taksir. Wa huwa muhtajun ila maghfiratih, maka seorang hamba pasti membutuhkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak membutuhkan ampunan dari Allah. Enggak ada. Karena tidak ada yang sempurna. Maka muhtajun ila maghfiratih ala dawam, maka mereka membutuhkan ampunan Allah terus menerus. Ala dawam artinya terus menerus. Maka mereka pun berkata, ghufranaka, ampunanmu Rabbana. Aina as'aluka maghfiratan lima sudira minna, kami minta ampun dari apa yang terjadi pada kami. Minat taqsiri, dari kekurangan-kekurangan. Wadzunubi, dan dosa-dosa. Wa mahwi mattasafna bihi minal uyub, dan meminta mahwi, penghapusan dari apa yang kami tersifati diri-diri kami minal uyub, dari kekurangan-kekurangan-kekurangan. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah aku akan kembali. Ayal marja' li jami'il khalaiq, tempat pulangnya, tempat baliknya seluruh makhluk-makhluk adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaikal masir. Fatujzihim bima amilu, maka engkau balas mereka ya Allah dengan apa yang mereka kerjakan. Min khairin wa syarr. Ilaikal masir, maknanya kepadamu kami kembali dan kamu akan membalas kami dengan kebaikan atau kejelekan. In syarran fa syarrun, in khairan fa khairun. Kalau kebaikan, dibalas kebaikan. Kalau kejelekan, dibalas kejelekan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dan jangan bebankan, atau Allah tidak akan membebani setiap hamba kecuali dengan sekesanggupannya. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, baginya apa yang dia usahakan dan atasnya apa yang dia usahakan. Cuma dalam bahasa Arab dibedakan kasabat dengan iktasabat sudah berbeda maknanya. Walaupun terjemahannya dalam bahasa Indonesia sama. Ya, ini yang dia kerjakan. Kasabat dari kasab, yang dia upayakan. Tetapi kasabat kalau yang baik-baik, iktasabat kalau yang jelek-jelek. Maka untuknya apa yang dia upayakan dari kebaikan-kebaikan, dan atasnya
akan menimpa dia apa yang dia kerjakan dari kejelekan-kejelekan. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa. Au akhta'na, atau jika kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina. Wahai Rabb kami, jangan pikulkan pada kami, atau jangan bebankan pada kami, isran, beban yang berat. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina, yang seperti engkau bebankan pada orang-orang yang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau timpakan kepada kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkan kami, ampunilah kami, dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah maula kami, tempat berlindung kami. Fa'unsurna alal qawmil kafirin. Maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Masih kelanjutan dari ucapan orang-orang yang beriman. Bahwa orang beriman menyatakan ikrar dan berdoa. Dan ini sangat berkait. Wahai Rabb kami, kami beriman kepadamu. Wahai Rabb kami, kami dengar, kami taat. Wahai Rabb kami, kami mengharapkan ampunan darimu. Dan kami akan kembali kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Yaitu kalimat, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'ana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan dihukum kami. Jangan dibalas kami. Jangan diazab kalau kami lupa atau kami keliru tidak sengaja. Dan jangan bebankan kepada kami beban yang berat yang seperti engkau pernah timpakan pada orang-orang terdahulu. Allah berikan beban pada orang-orang terdahulu dengan beban yang berat. Di antaranya karena sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Allah marah pada mereka, maka Allah berikan beban-beban yang berat, syariat yang berat. Sehingga disebutnya dengan aghlal, belenggu-belenggu. Syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mengandung belenggu-belenggu. Maka ketika Rasulullah SAW diutus, dikatakan bahwa Rasulullah SAW melepas belenggu-belenggu tadi. Belenggu yang pernah membuat susah Bani Israel karena perbuatan mereka sendiri. Allah Maha Adil. Dilepas belenggu-belenggu tadi. Dan ini doa sudah dikabulkan. Diriwayatkan bahwa Allah telah mengabulkan 3 doa tadi. Siapa yang lupa, dimaafkan. Siapa yang tidak sengaja, dimaafkan. Dan siapa yang diberi beban terlalu berat, dia tidak sanggup, dimaafkan. Itu ada tersendiri riwayatnya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.